dari segi ranking dunianya, nyata sekali bahawa Kuala Lumpur termasuk dalam top 10 bandaraya yang dikunjungi oleh ramai pengunjung, iaitu di tangga di peringkat dunia. Dia mulai penerbangan nomor 4 terbaik di dunia, dan banyak sekali kalau. Jadi banyak sekali faktor yang membuat Pancong ingin berkunjung ke Malaysia. Jadi saya bilang sempurna. Nah, saya bilang sempurna 3 kali, kawan. Yaitu dari segi penerbangan, segi airport, dari segi keramahan, pedagang, keindahan alam, kebersihan, semuanya ada di Malaysia, kawan. Yo, momen kembali lagi bersama saya, Rian Dai. Oke kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu, dan yang punya utang semoga segera mencintainya, yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh, kawan. Amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini saya mendapatkan lagi sebuah kiriman video dari subscriber saya yang berjudul Malaysiaku, Industri Pelancongan Malaysia Terbaik di Asia. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum, kawan, bahwa pelancongan di Malaysia itu memang terbaik sekarang ya. Karena mampu menyalip Indonesia, mampu menyalip Thailand, mampu menyalip negara-negara lain di Asia Tenggara, kawan. Dulu Malaysia tidak berjaya dalam bidang pelancongan, tapi sekarang Malaysia mampu membalikkan sebuah fakta bahwa pelancong atau turis yang datang ke Malaysia itu enggan pulang karena kenyamanan di Malaysia, kenyamanan dari para pedagang, kenyamanan dari warga lokal, kenyamanan dari penyambutan sebuah bandara. Jadi ketika orang datang Malaysia melalui bandara, dia nyaman, kawan, dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh kerajaan Malaysia, membuat turis nyaman tinggal di Malaysia atau berlibur di Malaysia, kawan. Dan lagi transportasi yang menyatu, kawan. Di Malaysia itu kita sudah ketahui bahwa transportasi di Malaysia itu jadi menyambung, kawan. Jadi ketika kita naik suatu transportasi di Malaysia ke suatu tempat dan kita mau pergi lagi ke tempat lain, kita tidak harus naik angkot, naik Grab, naik, kita tinggal turun jalan kaki juga bisa naik transportasi lain. Jadi MRT-nya, keretanya, jadi busnya, itu transportasinya menyatu nyambung, kawan. Jadi tidak jauh. Nah, itu sih yang harus kita apresiasi dari kerajaan Malaysia yang mampu menciptakan sebuah transportasi yang modern, yang nyaman. Nah, jadi bikin transportasi itu tidak asal bikin bandara di sini, bikin stasiun di sini, enggak, tapi dia memikirkan. Nah, jadi menyambung satu sama lain. Nah, itu, kawan. Dan yang salut lagi, walaupun di Malaysia ruang terbukanya kecil, tapi di Malaysia mampu menjaganya, kawan. Jadi mampu menyulap di Malaysia, kawannya. Ini fakta. Kalau kalian belum tahu, di Malaysia itu walaupun kotanya tidak
terlalu besar, tapi dia mampu menyatukan gedung-gedung tinggi dan ruang terbuka hijau. Jadi seolah-olah gedung itu menyatu dengan alam, kawan. Seperti di hutan, kawan. Tapi ada gedungnya. Nah, itu sih yang harus kalian ketahui di Malaysia itu, kawan. Jadi Malaysia satu-satunya, kawan. Banyak sekali gedung-gedung yang tinggi di suatu negara, tapi tidak memikirkan dengan ruang terbuka hijau. Jadi hanya ada gedung saja. Tapi di Malaysia tidak, kawan. Di Malaysia itu ada dua-duanya, gedung tinggi ada, gedung ruang terbuka hijau juga ada. Jadi disatukan. Nah, itu yang saya salut, saya kasih dua jempol, kawan. Oke, kawan, jadi kita bakal lihat ini sebuah video yang menampilkan fakta bahwa industri pancong Malaysia terbaik di Asia. Nah, jadi ini faktanya, kawan. Oke, sebelum melihat, menyaksikan video ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke, kawan, jadi saya mengingatkan lagi kepada kalian, alangkah baiknya kalau menonton video itu sampai full, biar kalian tidak gagal paham. Ketika kalian sudah paham, baru kalian berkomentar. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Kita simak, kawan. Saya sudah bilang ini, kawan. Welcome. Halo, kawan. Halo. 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 Dari kawan sambil ngerokok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Masli Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah SWT, dan kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang baru saja pertama kali masuk ke channel saya ini, pohon di subscribe channel ini. Mudah-mudahan ianya akan berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kalau kita lihat industri pelancongan di negara kita Malaysia ini, antara satu sektor yang utama yang menyumbang kepada ekonomi negara kita. Contohnya dalam tahun 2019 saja, industri ini menyumbang sebanyak 86.14 bilion kepada keluaran dalam negara kasar, dengan jumlah pelancong yang antarabangsa yang merawat negara kita pada tahun itu ada berjumlah 26 juta orang. Industri pelancongan ini menyumbang sebanyak 14% sebenarnya kepada ekonomi Malaysia, dan ianya menyumbang lebih kepada 3.5 juta pekerjaan pada tahun 2019. Namun begitu, kita lihat industri pelancongan negara kita terjejas dengan teruk sekali akibat daripada COVID-19, pandemik COVID-19, di mana bilangan pelancong yang datang ke negara kita turun dengan mendadak, iaitu lebih daripada 80% dari kebiasaannya dalam tahun 2020. Dan kalau kita lihat juga, persaingan adalah sangat sengit dan kuat, di mana Thailand, Indonesia dan Singapura juga menawarkan tarikan-tarikan pelancongan yang menarik. Dan selepas daripada pandemik COVID-19 ini, industri pelancongan negara kita dilihat telah mula untuk bangkit semula. Ini dapat kita buktikan di dalam maklumat yang dipaparkan di sini, di mana jumlah pelancong asing yang datang ke negara kita pada tahun 2023 yang lalu seramai 29 juta orang, mengatasi Thailand buat pertama kalinya yang hanya ada 28 juta pengunjung yang datang ke negara Gajah Putih itu. Ini membuktikan bahawa industri pelancongan di Malaysia telah pun pulih kepada keadaan sebelum pandemik COVID-19 yang lalu. Dari mana sebenarnya pelancong-pelancong yang ramai yang datang ke Malaysia ini? Maklumat yang saya dapat di sini menunjukkan bahawa lebih kurang
94% daripada jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia datangnya daripada negara-negara ASEAN, dengan yang tertingginya daripada Singapura lebih kurang 60.3%, diikuti oleh Indonesia 15.1%, Thailand 9.9%, dan juga Brunei 4.3%. Yang tidak kurang menariknya juga ialah lebih kurang separuh daripada jumlah pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia ini sebenarnya melawat ataupun melancong ke Kuala Lumpur, dengan jumlah pelancong yang datang ke Kuala Lumpur pada tahun 2023 seramai 13.8 juta orang. Jadi Kuala Lumpur itu sendiri sebenarnya mempunyai daya tarikan pelancong yang sangat tinggi. Betul, tinggi sekali. Dari segi ranking dunianya, nyata sekali bahawa Kuala Lumpur termasuk dalam top 10 bandaraya yang dikunjungi oleh ramai pengunjung, iaitu di tangga yang ke-6 di peringkat dunia. Dalam tahun 2023 yang lalu, sebanyak 71.3 bilion pendapatan telah disumbangkan oleh sektor pelancongan ini. Dan daripada komponen-komponen perbelanjaan yang kita dapat analisa, didapati bahawa ada 3 komponen perbelanjaan yang besar, iaitu 33% adalah shopping dan 26% penginapan, sementara makanan dan minuman sebanyak 13%. Kemudian itu, mari kita sama-sama lihat apakah tujuan utama lawatan ataupun pelancong-pelancong ini datang ke Malaysia. Maklumat yang kita dapati di sini menunjukkan lebih daripada 50%, iaitu 55% adalah bertujuan untuk bercuti dan juga santai-santai. Kemudiannya 20% adalah untuk melawat rakan dan juga saudara mara, 13% shopping, dan yang menarik sekali ialah lebih kurang 4% adalah untuk datang berubat ke Malaysia. Dianggarkan lebih daripada 2 juta warga asing telah datang ke Malaysia untuk tujuan perubatan pada tahun 2023, dan sekitar 80% adalah datangnya daripada warga Indonesia. Apakah sebab-sebab negara seperti Malaysia ini menjadi sebagai destinasi pilihan pelancong-pelancong? Di sini saya paparkan ada 6 sebab-sebab utama Malaysia terpilih sebagai destinasi pelancongan. Yang pertamanya ialah kita mempunyai kekayaan alam semula jadi yang terbaik. Yang keduanya, dikelilingi oleh pulau-pulau dan pantai-pantai yang cantik. Kemudahan infrastruktur kita juga sangat kondusif. Kekayaan budaya dan sejarah masyarakat kita, iaitu dari segi masyarakat majmuk yang ada di negara kita, juga menarik perhatian pelancong. Dan yang tidak kurang pentingnya juga adalah sikap rakyat kita yang ramah dan berbudi bahasa dalam menyambut kedatangan pelancong-pelancong ini. Dan yang terakhir sekali ialah dari segi nilai mata wang ringgit kita yang terjangkau dan berpatutan. Yang tidak kurang pentingnya juga ialah aspek dari segi pengurusan visa kemasukan yang agak mantap bagi negara Malaysia, dengan ranking yang ke-4 di peringkat ASEAN, mengatasi negara-negara popular seperti Singapura, Filipina, Indonesia, Vietnam maupun Thailand. Sementara itu, perkhidmatan immigration di lapangan terbang kita di Kuala Lumpur ini antara yang terbaik
di dunia dalam menguruskan kemasukan pelancong-pelancong ini pada ranking yang keempat dunia dalam tahun 2021. Dan ianya mengatasi Changi Airport di Singapura, Incheon di Seoul, Korea maupun di Haneda, Tokyo, Jepun. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kalau kita lihat industri pelancongan ini, kita tidak dapat tidak akan bersaing dengan negara-negara terutamanya di serantau Asia Tenggara ini, terutama sekali Thailand, Singapura, Indonesia. Dan kita terpaksa meningkatkan daya saing kita untuk kita bertahan di dalam sektor pelancongan ini. Saya berpendapat bahawa industri pelancongan di Malaysia ini boleh ataupun mempunyai prospek yang sangat baik di masa-masa yang akan datang, melihat kepada daya saing negara kita di dalam industri ini berbanding dengan negara-negara di peringkat ASEAN. Di sini kita paparkan bahawa satu maklumat yang disebut Travel and Tourism Competitiveness di Asia Tenggara, dan kita menduduki di ranking yang kedua dari segi daya saing di peringkat ASEAN dan yang ke-29 di peringkat dunia. InsyaAllah industri pelancongan ini mempunyai prospek yang sangat baik di masa-masa yang akan datang berasaskan kepada kekuatan daya saing yang ada bagi negara. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang saya kongsikan bersama sahabat-sahabat dan kawan-kawan ini memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Dan silalah share video ini, semoga ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton, dan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan, jadi itulah sebuah faktanya, kawan. Dia mulai penerbangan nomor 4 terbaik di dunia, dan banyak sekali, kawan. Jadi banyak sekali faktor yang membuat pelancong ingin berkunjung ke Malaysia. Jadi saya bilang sempurna. Nah, saya bilang sempurna 3 kali. Yaitu dari segi penerbangan, segi airport, dari segi keramahan, pedagang, keindahan alam, kebersihan, semuanya ada di Malaysia, kawan. Saya katakan kebersihan di Malaysia 11-12 dengan Jepang, kawan. Saya katakan sama lah, hampir sama, hampir bisa mengimbangi Jepang, kawan, soal kebersihan, soal tata kelola kotanya yang indah, yang bisa menyatukan alam dengan gedung-gedung tinggi. Itu hebat, yang saat ini belum bisa ditiru oleh negara di Asia Tenggara lainnya, kawan. Bahkan mungkin di Asia juga belum bisa ada yang niru, kawan. Nah, gimana? Apakah kalian setuju dengan maklumat yang disampaikan dalam video ini? Apakah tidak, kawan? Dan buat kalian yang tidak setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang mau berkomentar, silahkan berkomentar dengan bijak. Dan yang punya video ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya. Oke kawan, mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia, dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.